発想ke sana. Sedapnya. Sedapnya dia lari. Okey, cuaca elok kan. Panas elok hari ni. Sekarang ni dah pukul 7.40. Kereta pun dah tepi pantai. Sekarang ni dekat air kau kena shake. Batu rakit. Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat pagi, gang. Okey, hari ni macam biasa. Hari ni aku nak turun IB lagi, kan. Hari ni planning aku nak pergi ke Pulau Bidung. Kalau korang tengok kat sana. Nampak tak? Sana ada Pulau Bidung. Pulau Bidung, jarak daripada pantai ni ke Pulau Bidung lebih kurang 18 km. Kalau naik IB tak berhenti mana-mana, straight je dalam 40 minit sampai ke Pulau Bidung. Jadi IB aku dekat parking je. Kalau kau nampak dekat air kau kena shake tu, kedai aku tu kat bawah tempat parking kayak. Aku parking kat situ aku punya IB. Jadi aku nak kena herit kan. Daripada atas tu herit ke sini. Pasal enjin semua aku dah buat turun kereta. Enjin semua ada kat dalam ni. Nanti waktu turun IB, bawa aku buat turun set-set enjin apa semua. Okay, jom kita pergi tarik IB dulu kan. Yang tu yang paling penat sekali. Berat. Tapi boleh lah. Sejak aku pakai troli ni, troli IB tu, aku boleh handle lagi lah seorang untuk lancar IB. Boleh. Untuk saya IB 330SE seorang boleh handle lagi kan. Tapi kena pakai troli lah. Okay, kan, kalau korang tengok ni lah rupa dia, rupa troli. Nasib baik ada troli ni kan. Boleh lah aku herit sampai ke pantai tu. Tak berat sangat pun. Okay, jom tarik. Nak turun ni bahaya. Bahaya. Laju. Okay, dah siap set up dah. Penat. Inilah dia bentuk IB 330SE. Lepas tu enjin Hidea 15 kuda, Garmin Cycle B5CV. Lepas tu aku ada bawa bag apa untuk umpan hidup. Aku ingat hari ni aku target aku dua target aku kan. Aku nak main trolling. Kalau trolling tak makan, aku nak guna umpan hidup. Jadi aku cari umpan hidup nanti, aku letak dalam ni, aku pakai oksigen. Aku tak tahu, aku tak pernah buat lagi sebelum ni pakai oksigen hidup ke tak. Hari ni aku nak cubalah. Cuba kalau jumpa ikan selar, aku letak dalam tu, lepas tu aku pakai oksigen. Dia boleh tahan, tak boleh tahan. Kalau boleh tahan, aku guna umpan hidup. Main gedeh hari ni. So, pukul 8.15 minit. Tadi start aku buat kerja pukul 7.40. Setengah jam untuk set up IB. Alright, cuaca dah makin cantik ni. Air pun makin cantik. Jomlah, terlancar. Okay. Kalau masuk dalam air. Ya. Air, angkat dia punya troli. Troli ni kena angkat ni. Sebelah lagi. Ada gelombang, ada gelombang. Ada gelombang. Okey, troli dah angkat. Lubang air tutup sekejap. Okey, jom. Aku naik ke belakang kan. Sambil tolak tu IB ke tengah sikit. Alhamdulillah.
Alright. Penat, penat, penat. Okay, jom kita try start. Enjin ni semalam aku tukar dia punya minyak gear. Agak-agak okey hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hey. Asak ni, asak ni. Hey. Alright. Semalam duk tonggeng-tonggeng kot. Payah start. Anak engine sekejap. Kan kalau korang tengok, aku ada bawa setup baru hari ni. Setup baru. VATC size 3000. Lepas tu rock bone option tak. Ada lagi satu lebih lama aku. Aku letak cuma aku tukar rock je. Rock bone option tak. Ini untuk UL ultra light. Yang ni untuk aku nak setup umpan apa? Umpan kedai yang hidup. Dan lagi satu ni saya tak trolling lah macam biasa. Alright, panaskan enjin dulu dalam 5 minit. Lepas tu terus lancar. Aku terus nak pergi, aku nak pergi ke bidong. Tapi aku nak singgah dekat tukun, singgah dekat tukun cari umpan hidup. Dah dapat umpan baru aku lancar ke bidong lah. Baru aku start trolling kat bidong lah. Okay gang, enjin dah panas. Semua dah okay dah kok. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahi aliy azim. Gang, aku dah sampai dekat salah satu spot tukun lah. Aku nak putih umpan dulu. Tak tahu ikan apa ni. Cari umpan dulu sikit. Lepas tu bawa aku pergi ke bidung lah. Alamak, bunyi. Bunyi. Tak apalah, bunyi pun boleh. Ni aku bagi hidup. Letak dalam tu. Alah lucu. Tinggal 2 ekor je. Letak dalam bekal umpan ni. Sebab aku nak try. Pakai oksigen dia boleh hidup tak? Kalau dia boleh hidup maknanya lepas ni aku boleh lah bawa umpan hidup. Sebab atas high beam ni dia bukan macam bot. Boleh ada tempat letak umpan hidup. Tapi ni tak ada. Jadi kena pakai oksigen. Tuak. Alah. Tak boleh lah. Bunyi dia timbul. Kena cari selar ni. Kena cari selar. Aku trolling tadi, tak makan. Berapa jam lah. Dah pukul 12. Tak makan trolling. Lepas tu singgah kat pulau ni, jumpa kawan naik ikan. Main polo je, cari umpan.
Allahu Akbar. Ini buka umpan. Kasur kan. Delah. Woi, padu saya Pak Wadi ya. Padu saya eh delah. Delah saya padu kan. Cemanya ai, tak tahu ikan apa. Boleh buat umpan kok. Padu lah. Banyak polo. Dia makin kecil-kecil ni. Delah lagi ya. Oh, besarnya delah. Besarnya delah kan. Kalau saya macam ni, ni boleh buat lauk. Ah, batu dah putus. Besar sangat. Oh. Delah ni besar sangat. Putus batu. Putus mata kat bawah. Ya ni kok. Ikan biru. Galing, ikan galing. Haa, ni kan. Ni ikan ni. Kalau korang tengok. Umpan padu ni. Boleh buat umpan ni. Ikan ni. Jadi umpan ni. Cari 2-3 ekor tengok. Haa, kena lagi. Hai, aku. Okay kan, aku dapat 4 ekor ikan tadi. 4 ekor cukup lah buat umpan. Main gedeh pula tengok. Umpan ni tak pernah guna. Macam mana nak sangkut dia? Diam lah. Okay. Diam lah. Aduh, aduh. Ha, nak pergi sangat. Okey. Laju. Tengok macam mana pegakkan dia. Okey. Okey. Ni nak umpan ni kok. Jom. Senang ni. Gang, sekarang ni tengah gedeh tu. Aku sama-sama di gedeh tu nak makan nasi lah, lapor. Lapor. Masuk tangan sikit. Pakai masuk je masuk. Jangan ikan makan sudah tanya ni. Tanya aku makan nasi. Berharga.
Ha, ni lauk 2 ekor. Yang ni kena dia. Aku gedai pakai kunyit. Tak tahu benda apa ambil. Mati ikan. Tengah hari sekarang ni pukul 12:30. Perut dah lapar. Makan dulu lah. Jagi aku sehat ajak kat atas pulau ke kat mana. Sekarang ni air dah mati ni sebenarnya. Arut dah tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya upah gedah kena. Oh, dia jalan, dia jalan. Dia jalan. Dia jalan. Akhirnya upah gedah kena. Oh, dia jalan. Oh, kena juga kan. Lepas makan tadi, aku pun sambung gedah. Alhamdulillah. Tengah lucu je. Dah nampak batu. Okey. Lagi. Baru dia lagi. Rampan tenggiri. Alhamdulillah. Gedah sekejap je. Lepas makan sambung trolling. Mula-mula trolling. Trolling tak makan tu keluar gedah. Gedah tu ambil kan. Kasar kat sana. Sedaknya. Sedaknya dia lari. Sedap mesin ni kan, melayan. Kasar kan. Kamera 360 dah rosak kan. Tak boleh nampak view. Dah jauh. Oh, kuatnya dia. Trolling dia tak nak lagi ni. Dia nak apa hidup. Alhamdulillah. Hey, hey.
lah, tak kena. Benda aku gacu ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ada juga kan hari ni. Umpan hidup dia nak kan. Dia nak umpan hidup. Oh, jap, 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 jap. Sabar, sabar, sabar. Ha, dia nak umpan hidup kan. Akhirnya kena main kedai. Oh, solid. Solid. Jap. Tak payah. Tak lah. Solid buka. Alah. Oh, padu kan. Oh, mantap. Wah, aku trolling hari ni tak nak dia. Rupanya dia nak umpan hidup. Nasib baik aku jumpa kawan naik ikan tu tadi. Kawan naik ikan apa? Yang biru. Galing, galing. Ikan galing. Dapat ikan galing tu 4 ekor. Tapi ada seko lagi. Agak-agak seko tu kena lagi. Alhamdulillah. Rezeki yang rezeki. Seko lagi kan. Tak sia-sia aku bawa beg ni. Oksigen tu. Boleh pakai umpan hidup. Duh. Duh. Oh, ikan ni memang kuat dia. Habis sisik dia. Bila tu dua mata cangkuk, satu mata tinggal. Kuat ke? Macam ni. Kena lagi kan? Alah, tak lekat. Alah, tak lekat. Eh, ada ke? Ada ke? Eh, macam ada. Hai. Alah, tak lekat ke? Hai. Ke sotong pegang. Dah lah umpan seko ni ya. Tak lekat. Sotong kot. Ke? Kenapa? Oh, ikan pegang ni. Ada kesan gigi. Tapi umpan okey lagi tu. Umpan boleh lagi. Nasib baik. Okey kan, umpan gedeh aku tadi dah lah ada seekor. Mati pula tu. Sekarang ni aku slow-slow nak naik darat lah. Sambil tu aku trolling, gewang kat belakang. Kalau ada side, aku update je. Kalau ada side, aku tunggu update dekat pantai nanti lah.
Jom. Okey gang, dah sampai Batu Rakit. Punyalah semangat rolling lah. Sampai ke Batu Rakit aku yang agak gewang. Jadi sebelum naik kena gulung semua, kena kemas-kemas barang dulu baru naik lah. Banyak gila kesan gigi. Takkah? Kau tengok. Satu, dua. Sebelah sini. Cuk, tapi tak tahu kenapa gigi ni macam tinggi dah ni. Belum masanya lagi. Belum masanya lagi. Cuba lagi. Esok tengok lah kalau aku free, nak cuba apa. Tak ada orang sewa kayak. Bancor ni sebut. Jom. Ayah. Lancar terus kan. Aku tekan minyak sampai dekat pantai tu aku free dia. Bagi dia naik dulu. Jom. Ha, macam tu cara dia kan. Kalau tak habis air masuk dalam air ni. Ha, tu pun masuk lagi. Buat besar ni. Kalau tak buat gitu memang masuk air lah. Ha. Okey, lepas tu angkat punggung dia ni tarik. Gombak, tarik. Tarik sebelah. Gombak sikit. Lepas tu yang depan pula. Bagi naik. Lepas tu kau ambil kereta, barang-barang kemas masuk dalam kereta, baru tarik IB kosong lah. Tarik IB kosong buat naik atas. Tarik guna kereta lah, sampai dekat tempat aku parking. Dekat air aku kena shit. Okay, ni adalah hasil aku hari ni kan. Ada delah saya padu kan. Jarang jumpa saya besar-besar gini. Tu aku ambil. Lepas tu tenggiri. Dalam 4 kilo 8. Tak sampai 5 kilo. Okay. Penat. Okay lah, asyik. Ada jugalah tenggiri cekor. Lepas lah duit minyak. Okay lah kan. Aku nak kemah-kemah barang. Aku tak nak record lah. Tak nak buat video aku kemah-kemah ni. Jadi seperti biasa, pada korang yang dah support aku, dah subscribe channel aku, terima kasih banyak. Pada korang yang belum lagi subscribe, bolehlah korang tekan butang subscribe dekat bawah. Okay, nanti kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye bye. Masa rambut aku teruk kan ni.